Ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani bersama sejumlah pejabat Porkopimda dan alim ulama, pembangunan Masjid As-Salam resmi dimulai. Berlokasi di Komplek Geraha Praja Idaman Kurhan Cempaka, Masjid As-Salam ini memiliki konsep desain modern dan minimalis dengan kapasitas tampungan hingga 600 jamaah. Donatur utama pembangunan masjid ini, Wahyu Utomo, mengatakan untuk konstruksi utama bangunan masjid menghabiskan 1,8 miliar lebih, belum termasuk sarana lainnya. Sementara Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani menilai, lokasi pembangunan masjid ini sangat strategis karena berdekatan dengan kawasan perumahan, serta berada di lintas jalan poros yang kedepannya menjadi prioritas pembangunan. Dirinya berharap masjid ini bisa membantu masyarakat sekitar, baik dalam melaksanakan ibadah sholat wajib maupun berbagai kegiatan syiar lainnya. Di lokasi yang menurut saya strategis dan prospektif ke depannya. Kenapa? Karena di lingkungan ini ada dua komplek, ada beberapa komplek lagi sekitarnya, juga jalan poros ini, jalan poros yang dipersiapkan ke depannya gitu. Kita berharap nanti masjid ini menjadi tempat ibadah yang bisa dimanfaatkan oleh warga, tapi juga syiar agama Islam juga hidup di sini. Mungkin ada pengajian, majelis-majelis untuk ibu-ibu, untuk remaja, untuk anak-anak. Pembangunan Masjid As-Salam ini ditargetkan akan rampung dalam 1 tahun ke depan, sehingga dapat segera difungsikan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan ibadah. Dari Banjarbaru, Hans Kimberlan Yukatku, BanuaTV.com, melaporkan.